karbunnya udah bos. Masuk dedek aku. Masih bersama Tawon Lana Skuteres, Ratatet Honga Honga. Ya, kami tunggu kedatangan Anda kemari. Segeralah merusak Vespa Anda, karena rusak Vespa Anda adalah sebagian dari rezeki ini Mas Bento. Sikutan. Jangan lupa subscribe channelnya, bunyikan lonceng. Halo, selamat sore bosku. Para pengabdi pengabdi cuan ini punya Pemalang ya, masih masuk bos jeneng lali aku. Halo, Guten Morgen. Kali ini saya mau review punya bos Kayu Jati Banyuwangi. Bos Kayu Jati Banyuwangi. PTS. PTS PTS. PTS opo iki? Ini ada punya Mas Hendri Sumatera Palembang. Ini ada PTS. Ini jatahnya besok. Ini punya Andra. Punya Mas Daniel. Punya cabuk. Nah, ini yang tahu tak review. Ini small frame basic 90cc. Basic 90cc. Dia pakai aplikasi. Wah, aplikasi kayak mengaplikasikan ini bloknya pakai punya ECR 125. Dan udah emang udah didesain, dimodif sendiri. Ya. Ini kita nggak ngelas-ngelas ya. Ini pakai plat aluminium kita baut. Jadi bautnya di sini tuh ada dua, satu dua, yang kiri dua, empat. Terus di sini dikasih baut ancer lagi buat baut ke bloknya. Untuk bloknya ini kita dapat second. Perkasnya custom, bikinannya Pak D, Pak D Sis Turi. Pak D, kalau saya manggilnya Pak D. Ini karbunya pakai Delorto. Delorto 28 cukup lah, cuma buat harian. Ini Delorto, membrannya bawaan bekas, manifoldnya custom. CD-nya pakai originalnya punya Grand. Knalpotnya made in TLS Head B. Untuk radiatornya ini udah pernah tak review. Tapi kemarin kita reviewnya ya, setahun yang lalu kita reviewnya itu bloknya adepnya ke depan ya, karbunya ya. Ini sekarang dibalik ke belakang biar lebih enak. Nah, ini knalpotnya ya. Oke, saya tak urip ke montore. Hah? Pas yo, bos. So. Cekli to. Tak noto iki. Aku tak nganggo rompi sik, mau dicoba buat jalan. Dipake rompi dulu, ini rompi tentara. Sing gonmu digowo kupil. Rompine iki. Ini rompi tentara ya. Coba pelan aja, aku gak berani kenceng soalnya. Jajali alon-alon wae. Awani banter-banter aku. Cah. Murip kene. Tak set dulu. Tak mateni sik. Ki nek sing numpak aku ketok ora iso mumbul montore. Wis pas lung ya. Jalan polo di sini. Ada bangkong kuwi. Ini kodok bangkong ya. Koro dadi beraksi. Bismillah, sikilku wis mulai anyep.
nyoba muter JC aja. Mas dulu ya, Cah? Kita bos. Dolanan reteleng. Wah, karbunnya ucil bosku. Karbune ucul. Iki kudune kota sing numpake cilik, sing numpake lemu ya dadine ucul iki. Karbune ucul. Ngaduk sop. Kurang lebar ini. Ngaduk ini nabrak ini sama nabrak ini. Jadi lepas karbunya. Sama gigi 2 ini masih ngemis-ngemis aku. Masih loncat-loncat gigi 2 ini. Tak matiin dulu. Waduh, ranggo HP aku. Heka. Sementara aja ya. Sementara gini dulu.
ancol menah. Karbune utul menah. Kurang pakem bos, reme bahaya iki, ora pakem blas. Jalane rame banget. Tak coba tarik ke ya di jarak 150 meter ya, dari perempatan. Motormu ini banter tuh murah safety, soalnya mau diam atau sih ya jingok ini ucul ping pida ya karbunnya aku ini aduh di atas oh nganu, tuyo deh masuk dedek aku wani jane aku nuk narik ke mau motor ini empuk kabeh soalnya mentul urah matuk yang Soko kene iki mana aku narik kok kene. Soko ngguri. Selang. Kene kene mau lho, mentul kene iki mau lho. Bagian ucule yen iki. Ini tuh. Selang. Selang opone jenenge? Ha sing ning blok. Selangnya lepas ini. Gara-gara aku ora iso ngerem kena jendulan kuwi. Mak jelek ya wis. Predator ijo. Wis. Udah cukup lah. Tinggal revisi. Ya itu tadi sekedar nyoba ya dengan berat badan saya yang sekintal 100 kilo kurang rong on rong kilo 100 kilo kurang rong kilo dan akhirnya nabrak gini lepas nggak apa-apa buat revisi ini neko wah iya wih ya suruh ngapot. Jadi besok jalurnya mending lewat kene. Kene wae. Intine kok revisi jadi iki jalur iki ngono wae. Blas lewat kene iki nekuk iki. Bensinnya ra medhun. Iku bensin bayune ra buang. Oke. Okay. Enak, udah enak. Tinggal revisi dikit-dikit tok. Wis. Besok dicoba lagi kalau udah ada yang mau naikin yang badannya agak kurus. Yang suwong sekintal kon jajal. Anu ya bubar. Oke. Okay.
sampai ketemu edisi berikutnya. Jangan lupa apa, Pak? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa rusak motor. Rusak motor. Jangan lupa dicupeng lonceng. Wah, wes jangan lupa bayar.